mana handphone kita lapor. Artinya apa? Kita semua dimata-matai oleh Google. Ikhlas? Semoga Anda sadar bahwa di dunia cyber itu semuanya dimata-matai. Istilah yang dipakai namanya big data. Kenapa namanya big data? Soalnya datanya banyak banget dari semua orang di seluruh dunia masuk ke Google dianalisa. Dari situ dia bisa langsung melihat jalan mana yang lancar, jalan mana yang macet ya. Kalau di dunia big data, jalan lancar macet itu namanya klasifikasi. Jalan lancar, jalan macet. Nanti kalau di dunia cyber security, kita juga bisa melakukan klasifikasi. Ini namanya serangan. Ini namanya traffic yang baik. Kita melakukan klasifikasi juga. Oke. Salah satu yang lebih keren lagi dari big data ini, Google bisa jadi dukun. Pernah lihat Google jadi dukun? Gak pernah lihat. Moderator pernah lihat Google jadi dukun? Bukan tahu semua. Dukun teh iya, dukun teh juga iya kan? Kalau kita pengen tahu, misalnya, kira-kira minggu depan hujan atau panas? Tanya Google kan tahu ya. Minggu depan hujan panas, itu namanya dukun. Beres ya. Sekarang kita lihat di Google Map ya. Pernah lihat? Pernah lihat jadi dukun di Google Map? Belum ya? Belum lihat kan? Jadi dengan kemampuan big data, kita bisa jadi dukun. Belum tahu? Belum tahu? Kita lihat ya. Ini kita masuk ke dunia hitam, perdukunan. Jadi sebelum kita mulai seminar, kita teh baca ayat Quran. Isinya dukun. Bohong, bohong, bohong. Oke, sekarang kita lihat perdukunan. So, masukkan di keywordnya, di search. Masukin misalnya Tangerang. Tangerang. Oke, enter. Kita cari Tangerang ya. Oke, dia lagi loading Tangerang. Wih, Jakarta macet ya. Parah ya. Sekarang, itu kan sebelah kiri ada rute tuh. Sebelah kiri ada tulisan rute ya. Klik rutenya, so. Klik rute. Klik rute. Oke. Ke Jakarta. Dibalik dulu arahnya. Dibalik dulu arahnya. Arahnya ke lokasi Anda diganti jadi Jakarta. Jakarta. Supaya bisa ngelihat jalan macet ini teh. Enter. So. Oke. Kalau kita perhatikan baik-baik, ini berangkat sekarang dari Tangerang ke Jakarta. Sarannya Google lewat airport, terus lewat Tanjung Priok, pokoknya Ancol, Tanjung Priok, macet di sana ya, baru sampai Jakarta. Tolong perhatikan baik-baik macetnya di mana aja nih. Lihat ya, yang warna merah dilihat di mana aja ya. Kelihatan macetnya di Ancol, terus ke arah airport masih orange, terus ke arah Tanjung Priok orange, tapi di Ancol macet pisan. Beres ya? Itu kalau berangkat sekarang. Oke, sekarang kita lihat dukunnya Google. Biasanya kita nyebut paman Google ya. Sekarang kita nyebutnya bah dukun Google. Oke, ini dukun ya. Oke, caranya gampang kalau lihat perdukunan. Sebelah kiri ada tulisan berangkat sekarang. Kalau berangkat sekarang, Google dapat data dari handphone kita sekarang. Kita rubah. Klik berangkat sekarang dirubah berangkat pada. Oke. Okay. Ini masih jam sekarang ini teh, jam 10.40 tanggal 11 Oktober. Hari ini, Bang. Kita tolong lihat ini ya, macetnya tolong lihat baik-baik di macetnya ya. Kita rubah sok. Tanggalnya, Pak. Tanggalnya dirubah. Dirubah jadi besok, isukan. Oh, lu mah langsung minggu. Jangan, rebo aja, rebo. Klik, siap. Oke, loading heula. Berubah ya. Jalur yang disarankan berubah. Macetnya berubah. Coba klik jalur yang tadi, yang awal. Klik jalur yang awal. Jalurnya, enggak, jalurnya, jalur. Jalur di peta.